Sekali lubang hidung kau deh cocok dah. Anak tekak engkau pun dia cocok dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, Tan Chahau, Vanakam dan salam reformasi. Bertemu lagi kita di channel Said Badlishah. Terima kasih pada anda yang sudah menonton video saya pada kali ini. Nah, kebiasaan pada video-video saya akan membuat ulasan-ulasan berkaitan politik. Tetapi pada video kali ini ada berbezalah sedikit. Kerana semenjak saya balik daripada negeri Sabah, ramai teman-teman yang menghubungi saya bertanya, "Said, sakit tak kena cucuk hidung swab test? Sakit tak kena cucuk anak tekak? Sakit tak?" Ramai teman-teman yang menghubungi saya tanya, "Apa pengalaman melalui proses swab test di KLIA ketika pulang dari negeri Sabah?" Bermula pada 27 September sehingga ke 10 Oktober, arahan Kementerian Kesihatan adalah mana-mana individu yang pulang dari negeri Sabah melalui mana-mana pintu domestik dalam negara di Semenanjung wajib menjalani proses swab test dan kuarantin selama 14 hari. Maka saya pun tak terlepas daripada proses itu kerana saya pulang dari negeri Sabah pada 27 September. Jadi saya pun terpaksalah melalui proses proses mengesan wabak COVID-19, iaitu melalui proses swab test demi menghalang penularan wabak COVID-19. Saya tiba dari negeri Sabah pada 27 September. Flight saya mendarat lebih kurang pukul 12:10. Sebenarnya dah masuk 28 September lah pada waktu tu kan. Apabila saya tiba di KLIA 1, turun, pegawai berkenaan yang menjaga KLIA tu minta semua yang berkaitan duduk di satu tempat. Sepanjang kita duduk dekat situ, kita tak boleh keluar pergi ke mana-mana, hanya dibenarkan pergi ke tandas berdekatan. Kita duduk kat situ rehat sementara menunggu proses untuk dipanggil untuk melalui proses swab test. Maka kita duduklah situ. Tempohnya agak lama lah sedikit. Kerana kedua-dua pintu masuk di KLIA 1 dan KLIA 2 dipenuhi ribuan orang yang baru balik daripada Sabah. Maka makan masa sedikit panjang. Tetapi tak apa, kerana proses ini baik untuk kita, baik untuk anda. Ini adalah usaha untuk membendung penularan wabak COVID-19. Sepanjang kita menunggu tu, kita dapatlah lelap. Saya dapatlah lelapkan mata sekejap. Kawan-kawan pun dapat relax. Kemudian kita diberikan makanan, diberikan air, diberikan cikedis, biskut-biskut. Syukur Alhamdulillah kita rehat. Sementara itu kita isilah barang-barang berkaitan yang diberikan Kementerian Kesihatan untuk melakukan proses-proses seterusnya. Seterusnya kita dibawa untuk menjalani proses swab test. Seorang demi seorang akan dipanggil. Pengalaman saya apabila dia cucuk kapas tu kan, dia ada orang kata sakit, ada orang kata ni bergantung pada masing-masing. Tapi bagi diri saya, tak adalah sakit sangat pun. Dia geli-geli je bila dia masuk kapas tu kan. Sup! Kau jangan layan dek bila kapas tu masuk. Kapas tu masuk sekejap aja. Bukan je lama kan. Dia masuk tu sup, dalam 1 second, 2 second macam tu je dia tarik keluar. Sekejap je kau nak melayan pun tak sempat dek. Ada separuh orang kata yang buat sakit tu sebab dia masuk sampai dalam lah. Lubang hidung kau ni, dia cocok sampai ke dalam lah, sampai ke tengah-tengah ni. Tujuannya adalah kerana kalau katakan anda dijangkiti virus COVID-19, virus itu akan duduk di saluran pernafasan di tengah-tengah ni. Maka dia masukkan kapas tu dalamlah sedikit sebab dia nak capai ruangan yang tengah-tengah ni. Anda kena dongak
Lepas tu dia masuk. Dia masuk sampai tengah-tengah dia. Itu yang kata, itu yang ada orang mengatakannya sakit, tapi bagi saya taklah sakit. Dia rasa geli sikit aja. Tapi proses yang kedua itu memasukkan kapas ke dalam anak tekak pula, sebab selepas lubang hidungmu, lubang hidungmu itu anak tekakmu pula dia cocok. Dia cocok anak tekak kau pula. Dia nak tengok dekat situ pun dia ambil juga. Yang itu ada rasa lawyer sikitlah, sebab dia masuk kapas tu terus ke anak tekak. Tapi semua proses ini sekejap aja, hanya beberapa second saja. Selesai proses itu, maka selesailah proses swab test. Kita relax sekejap dekat ruangan yang disediakan sehingga nama kita dipanggil untuk diberikan taklimat oleh pegawai kesihatan. Seterusnya dipakaikan gelang pink. Gelang ni wajib menandakan kita sedang menjalani kuarantin selama 14 hari. Ketika taklimat itu diberikan, kita untuk semua individu yang bermula daripada 27 September ini wajib memakai gelang pink ini sehingga mendapat result daripada Kementerian Kesihatan. Sama ada negatif atau positif daripada Kementerian Kesihatan, selagi tidak mendapat result, wajib pakai gelang ni sehingga 14 hari. Macam saya sebenarnya 2 hari selepas saya balik, 2 hari selepas saya menjalani swab test COVID-19, saya telah dihubungi oleh pusat perubatan, pusat kesihatan yang terdekat dengan rumah saya ini memaklumkan bahawa result swab test saya itu negatif. Alhamdulillah kan. Tapi saya mengambil tanggungjawab untuk tidak menanggalkan gelang ni sehingga tempoh lebih kurang 7 hari untuk memastikan bahawa tidak ada gejala. Jadi saya relax dulu. Walaupun dah tahu dah resultnya negatif, saya masih lagi jaga jarak, saya masih lagi jaga jarak dengan keluarga, saya masih lagi mengamalkan duduk di tingkat atas, mengasingkan diri sekejap sehingga ke tempoh 7 ke 8 hari untuk saya lihat sama ada gejala atau tidak. Setakat video ini dirakam, syukur alhamdulillah, tiada gejala. Okey, saya sebenarnya on the way nak pergi tanggalkan gelang pink ni. Sebenarnya minggu lepas lagi dia dapat result dah. Tapi saya saja tunggu 7-8 hari nak tengok ada gejala ke tidak. Setakat video ni dirakam, alhamdulillah, tiada gejala. Jadi jom kita pergi tanggalkan gelang pink ni. Okey, sebenarnya sepanjang tempoh saya menjalani proses kuarantin ni, saya tak keluar rumah langsung. Ini baru pertama kalilah. Itu pun sebab nak pergi tanggalkan gelang ni lah. Kalau tak pun saya tak keluar juga. Jadi oleh kerana sekarang ni tengah menuju ke pejabat kesihatan terdekat untuk saya tanggalkan gelang pink ni, jadi inilah kali pertama saya memandu keluar daripada rumah selepas saya balik daripada Sabah pada 27 September yang lalu. Ni first time lah kira. Bagi anda yang menonton video ni, kau abaikan perut abang ni. Abaikan perut. COVID-19 ni bahaya tuan-tuan. Kita tak boleh nak ambil leka, ambil lalai. Kena pula kalau diri kita yang berisiko dijangkiti. Jadi kita sendiri kena ambil rasa tanggungjawab lah untuk benda diri kita. Kalau kita ambil main-main kan, kita pun tak nak benda diri kita. Kita pun rasa benda ni macam tak ada apa-apa. Susah lah kan. Jadi kita ambil rasa tanggungjawab, kita jaga diri kita dulu, insya-Allah kita boleh jaga orang lain. Berhenti isi minyak aja. Sebenarnya risau juga pakai gelang pink tak isi minyak ni kan. Kan kalau buatnya kena tangkap kan. Padahal nak pergi tanggal gelang pink kan. Tapi risau oranglah. Sekali orang nampak abang pakai gelang pink viral lah. Kau jangan buat main. Okay, kita dah sampai. Apa-apa hal pakai mask dulu sebelum kita masuk dalam. Jom. Okay, sekarang saya berada di klinik kesihatan. Tut. Sedang menunggu untuk tanggal pink, tanggal gelang pink. Ini semua geng-geng gelang pink. Nampak? Mereka adalah anak-anak muda dari Sabah. So, lepas ni we are free. Yeah. Okay.
Okey, masing-masing itu diberikan surat sama. Terus inilah hidung ah. Ada 9 tu. Hmm. Okey. Goodbye. Goodbye. Okey. Bebas. Okey. Naik ke atas. Boleh. Kalau tidak sudah sabar sudah mau bebas. Seronok, seronok dia orang. Ni kerja sama ke apa ni? Sama. Mana? Itu beruntung. Apa tu? Okey, di pegawai kesihatan. Tengok tu. Okey. Tu menandakan abang dah free lah. Jadi kita tunggu dia. Dia bawa first. Dah 14 hari dia kena pantau. 14 hari lagi kena menunggu. Kalau ada gejala, kena ni lah. Rujuk hospital atau klinik. Baik, baik, baik. Terima kasih. So, better stay okay. Kat rumah. Baik, terima kasih. Okey. Apa cara menangalkan? Terima kasih. Apa gejala-gejala COVID-19? Salah satunya yang paling dekat. Ini berdasarkan apa yang ditaklimatkan kepada saya ketika saya dipakaikan gelang pink ini. Apa gejalanya? Yang paling mudah adalah sakit tekak. Sakit tekak ini kalau dia nak berlaku, dia berlaku akan sekitar sehari, dua hari. Sehari, dua hari tu kita dah ada rasa sakit tekak. Sakit tekak yang agak pedih. Kemudian kita ada batuk. Batuk ni pun batuk yang agak pedih. Kemudian sakit dada, kemudian baru datang demam dan peningkatan suhu badan. Jadi mudahnya apabila kita balik daripada suatu tempat yang berisiko, kita mengalami simptom sakit tekak mahupun batuk, itu adalah simptom awal COVID-19. Ada tanda-tanda itu, gejala-gejala itu, nasihat saya jangan tunggu sehingga Kementerian Kesihatan mencari anda. Anda cari mereka, maklumkan yang anda ada gejala. Sepanjang proses kuarantin ini, saya amalkan banyak makanan sihat. Dah memang abang sihat di tubuh badan. Contoh, saya banyak makan vitamin C. Vitamin ni memang dah ada lama dah dekat rumah saya. Saya amalkan. Tujuan dia adalah untuk meningkatkan ataupun memantapkan imun badan. Kerana apa yang saya faham, salah satu risiko COVID-19 ni menyerang adalah apabila sistem pertahanan imun badan kita rendah. Maka saya ambil inisiatif untuk menambah ubatan seperti vitamin C ini untuk meningkatkan imun badan, membantu kita sekiranya ada wabak itu, membantu kita memerangi wabak itu di dalam badan. Sebagai individu yang berisiko, kita wajib jaga diri kita dahulu. Kerana kita individu yang berisiko. Apabila kita jaga diri kita, kita berjaya bendung diri kita daripada menularnya wabak ini, insyaAllah kita boleh jaga orang lain. Saya pun tak faham kenapa ada individu-individu yang berada dalam ruangan risiko tidak menjaga diri sendiri sehingga menyebabkan orang lain dijangkiti. Macam mana cara dia jaga diri sendiri? Pakai face mask, jaga jarak. Kalau anda di dalam proses kuarantin, jangan keluar ke tempat publik. Duduk di dalam ruangan kuarantin sehingga dihubungi sama ada result itu negatif atau positif ataupun sehingga selesai tempoh 14 hari. Kalau kita ada jangkitan dan kita menyebabkan orang lain terjangkit, maka kita akan menyusahkan seluruh kawasan itu, seluruh tempat itu, seluruh orang-orang di situ. Kan masalah tu? Jadi pada video ni pun saya nak kritiklah ahli-ahli politik yang pulang daripada Sabah yang tak reti nak jaga diri sehingga menyebabkan orang lain terjangkit. Kemudian apabila orang lain terjangkit, dia jangkit pula ke tempat lain. Akhirnya jadi besar. Kan dah menyusahkan orang. Semua kerana tanggungjawab kita untuk jaga diri sendiri, kita abaikan. Maka itulah saja yang saya nak sampaikan. Sedikit saja tips dan pengalaman tentang melalui proses swab test dan proses membendung wabak COVID-19. Kita jangan ambil mudah. COVID-19 ini adalah wabak yang membunuh. Kita jaga kita, kita jaga orang lain. InsyaAllah kita akan berjaya membendung wabak COVID-19 ini daripada terus membunuh lebih ramai orang.
Maka cukuplah sekadar itu sehingga kita bertemu di video-video saya yang lain. Saya sudahi dengan aku lukau lihaza wa astaghfirullah alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.